Hi guys, I received a box from Hong Kong, so let's see what inside this box. First of all, I want to give thanks to Man of the Years. You can follow her channels. This box is from her, so let's take a look what inside this box. Looks what inside this box. Okay, I supposed to travel to Hong Kong last year. Karena pandemic, saya tidak bisa ke Hong Kong. Jadi di dalam box ini adalah hadiah ulang tahun saya yang dikirim oleh istri saya untuk saya dan juga untuk mamanya. Dan ada juga hadiah ulang tahun untuk saya tahun ini. Jadi ya, karena kami tidak bisa ke sana, so ada biskuit kesukaan saya. Ini semua adalah kesukaan saya. Ada juga yang dikirim untuk mamanya, biskuit yang ada seaweed karena mamanya suka seaweed, so dimasukkan juga untuk mamanya. Yang ini adalah kasut untuk hadiah ulang tahun saya yang seharusnya untuk tahun ini. Ada juga kasut untuk ulang tahun saya yang seharusnya saya ke sana untuk merayakan bersama, tapi karena lagi pandemi bandara ditutup, ya tidak bisa ke sana. Dimasukkan juga dia kayu putih. Fresh care karena dia tahu suaminya selalu suka sakit-sakit dan soalnya ada selempas juga dimasukkan. Banyaknya. Yeah. Ini adalah hadiah untuk saya. Ada juga kasut untuk mamanya karena seharusnya untuk ulang tahun mamanya tahun 2020, tapi saya tidak bisa ke sana. Jadi ya, hadiahnya terlewat untuk mamanya. Ada USB juga untuk kamera saya. Bahasa Indonesia saya tidak tahu mau sebut apa, tapi ya untuk kasutnya. Ya, di sini juga ada tas handbag ya. Semoga bahasa saya
yang benar ya, kalau salah mohon maaf ya sebutannya. Ada hadiah untuk mamanya, sorry. I open, you can check your book, di gift letter mama, sorry. Ini untuk mamanya. Wow. Untuk mamanya juga, it's your presents ma. So wow, ada jacket winter untuk saya suka, terima kasih. Ada juga jaket untuk summer, terima kasih. Dan ada celana juga untuk saya. Ada satu yang istimewa dalam sini yang sedikit surprise dimasukkan boxer juga untuk saya. Terima kasih sayangku, terima kasih dari saya dan mama. Saya sangat agaknya minta maaf tidak bisa ke Hong Kong ya, nanti jika bandaranya sudah buka kita akan ya, ketemu. Saya suka jaketnya. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan kamu dengan ya, kita tidak bisa ketemu buat masa ini, tapi tahun ini adalah ulang tahun kedua saya yang kita tidak bisa raikan bersama juga. Tapi saya sangat rasa happy, dalam waktu yang sama saya sedih sebab kamu mengirim hadiah ulang tahun saya, juga hadiah ulang tahun mamamu, makanan kesukaan saya. Dan kamu tahu kalau lagi musim winter saya selalu suka sakit-sakit badan saya, kamu kirimkan selupasnya minyak kayu putihnya dan fresh cane juga. Terima kasih. So kami sayang kamu, saya sayang kamu, terima kasih. Kamu adalah istri yang baik, begitu juga anak yang baik untuk mamamu. Kami agak ini semua. So, jika Tuhan izinkan, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih.